Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menulis dalam bentuk nilai digit. Yang pertama, cikgu bagi contoh 3798. Kita tengok nombor di sini 3798. 3 adalah mewakili 3000, 7 mewakili 700, 9 mewakili 90, 8 adalah 8. Okay. Kalau kita cerakinkan nilai di atas, kita akan dapat 3798 ditulis semula 3000 diikuti dengan tanda tambah 700 kemudian diikuti dengan tanda tambah 90 juga diikuti dengan tanda tambah dan 8. Ya, kita akan dapat 3798. Itu contoh yang cikgu bagi. Mudah-mudahan murid-murid akan dapat menjawab soalan yang akan cikgu berikan selepas ini. Terima kasih.